Yo. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini apa, Mas? Kayaknya takut banget. Kirain ini apa? Sidak-sidak apa ini? Oh, ya pasti, Mas. Hai. Ini kedai kudasai. Mau review. Halo, kali ini saya akan mereview apa tuh teman yang berada di Jepang. Seperti apa tuh Jepang tuh? Yuk kita lihat. Awalnya ini ada sepatu dan sepatunya disusun seperti ini. Kalau pertama mau masuk pintu mana? Kanan apa kiri? Ini pintunya ada dua. Ini pintu juga. Oh. Ini bisa masuk juga. Sini juga ada. Wah, pada mumpul ini. Oke, okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sasi Budi nih. Sasi Budi. Hore. Hore. Ini mana follow ya? Lebih perang di dapur. Iya, satu lagi itu lagi masak. Kopi tuh kopi. Ngobrol perkawinan. Iya. Sorry ganggu dia. Iya. Sekalian mereview. Ah, tentang apa nih ceritanya nih? Apa tuh Jepang beli apa sih? Oh, gitu. Lo pengen dokter. Lihat ini apa tuh Jepang? Kata kita sama ya? Ini satu ruangan. Ini 4 orang. Oke, ini seperti ini kawannya. Kayak di bawah bagian bawahnya. Luas. Ini ada 2 lantai. Jelasin, enggak biar dia lihat 2 lantai. Langsung aja. Toiletnya ada 2 biar kita, di bawah. Ikutin. Ke atas. Dari awal. Kita lihat dulu yang biasanya di Jepang tuh di depan ada tempat sepatu ya. Jadi ada namanya genga ya. Terus genggal. Ini tempat sepatu kosong. Bisa nyimpen segala macam sih. Ada 3 pintu dan ini cara nata Jepang kayak gini. Jadi biar si orang yang pemilik rumah mau keluar tuh tinggal pakai sandal enggak usah muter lagi. Cuma mau. Tapi rata-rata di Jepang tuh kalau apa tuh pintu langsung dapur biasanya ya. Iya. Nah, ini enggak itu mungkin mansion ya atau apa. Ini lebih ke rumah. Ini rumah. Rumah. Ya? Ini toiletnya. Ini toilet tipe ini tipe Eropa. Tidak berapa, maksudnya toiletnya apa Amerika lupa aku, ini bukan toilet umum atau toilet untuk pribadi? Pribadi ya. Kira buat tamu, kan ada toilet tamu. Nah, ini kan untuk tamu, ini kamar mandinya. Kamar mandi sini? Ada suka ini ada ufuronya. Ada ufuro juga. Pengen kalau di Pato kok gak ada ufuro. Ini mesin cuci. Katanya di situ ufuro, di sini tempat cuci apa gosok gigi, cermin, ya. Cuci. Oke, lanjut ke masuk ya. Ruang dapur. Lumayan ini enggak sempit. Tadi pintunya ada 2 ya. Ini pintu kedua. Juga nih. Tadi kan yang merah pintu. Oh. Ini juga bisa. Mau lihat mana? Oh, ini berarti bukan apa tuh ya? Rumah nih ya. Ini rumah ini. Hai guys. Oh, di sini. Oh, ini berarti tipe rumah bukan apa-apa. Ini tipe rumah. Ini dapurnya ini. Rumah yang dikontrakan. Rumah yang dikontrakan. Oh. Ini dapurnya. Iya. Mau pergi berantakan ini banyak tamu. Apa? Kalau laki-laki mah wajar lah. Ada Suyang, ada Renji. Ini biasanya buat ruang santai ya, ruang tamu. Ini ruang santai. Ini living room lah. Ini saya kira ini awalnya apa tuh ternyata rumah ya, rumah yang dikontrakan. Oh. Ini jauh lebih luas sih daripada apa tuh ya. Ini kan lantai pertama. Ada lantai satu lagi di atas. Oh, lantai coba. Okay. Let's go. Ikimashou. Gomeng nih. Udah masih Mas nih. Ini malam-malam nih ganggu nih. Oh. Ini rata-rata rumah di Jepang sama ya. Di atas ada satu lagi tuh. Ini kamar nih. Oh, ini toilet untuk lantai 2. Oh. Si toiletnya misalnya kayak gini. Ini toiletnya tombolnya ada air hangat. Ini ceboknya. Tinggal pencet. Ini ruangan bocil-bocil. Di kamar pertama. Kamar luas nih ada apa? Ini mas kamar ini. Kamar satu. Ini kamar utama. Kamar satu enggak ada. Pokoknya ada 3. Ini kedua, ketiga. Oh, kamarnya ada 3. Tiga. Ya, gua horornya buat apa coba? Ini berantakan. Oh, berantakan juga. Kan ke fungso. Wajar lah kalau. Oh, sugo. Iya, berantakan ini, Mas. Kamar. Ini satu kamar atau orang?
Dua. Ini hordennya limited edition. Mana? Jangan di review. Itu bukan kord. Saking kreatifnya, Mas. Itu mah Tauru Anduk. Tauru. Iya, Tauru. Ini next model terbaru. Next ini. Next apa? Room. Ini berantakan banyak. Tadi berantem kan. Oh. Jauh lebih berantakan. Ini kayaknya habis berantem di rumah tangga ini. Ini bukan berantakan, belum dirapikan. Oh iya. Lemarinya sekarang Pak. Kalau yang kamar utama keramat ya? Iya. Keramat. Ada ini lagi bobok. Lagi bobok. Oke, biar bawa lagi udah. Kayaknya cuma segitu doang sih. Dan cukup besar sih menurut saya. Oh, gitu. Ya, kita lanjut. Nyantai-nyantai. Terakhir nih. Iya, pengalaman ya. Tuh, belum pernah sama sekali. Kemana? Ya, makanya cobain dong. Segerulap enggak deh. Ke diskotik. Enggak ada temen gue. Oh iya, enggak lihat lagi, Pak. Oh iya, kalian tuh di sini visa apa? Tokyo Gino. Iya. Udah jalan berapa? Baru kita lagi proses. Proses. Berarti selama ini selama menunggu kita selama menunggu itu pakai kita sertifikat sudah yang untuk pencarian kerja. Yang 6 bulan. 6 bulan. Oh, 6 bulan berarti free, enggak kerja. Iya. Jadi kita enggak boleh kerja. Tapi dapat bantuan dari tapi tetap dapat bantuan namanya koyong keng. Oh, dari Hokeng dikasih duit per bulan itu untuk pencarian kerja. Tergantung ini. Jadi selama kita pencarian kerja itu kita dapat bantuan dari pemerintah. Itu duitnya sendiri dan dulu. Iya, duit kita juga. Tapi intinya gini, nganggur tapi dapat duit gaji. Berapa sih kira-kira sebulan? Waduh, hitungannya kita per hari ya. Per hari itu berapa? 5.700. Lumayan ya 5.700. Udah pada kerja kan? 5.700 per hari. Ya, kalau di mau ya, kalau berapa per bulan tadi? 16-an ya? Iya, 28 hari itu kita terima 16. Pertama kita 15 hari dapat 16 mang berarti 160.000. Iya. Ya. Selama 28 hari. Dan enggak kerja. Itu dapatnya itu 90 hari kerja 90 hari. Jadi setelah berapa kali? Jadi ntar kita sisinya tinggal berapa gitu? Jadi yang kerja sama yang nganggur, gedean yang nganggur. Wow. Gue kan kalau kerja ya gaji 160. Kalau di rupiahnya 20 juta itu. 160, belum potong asuransi, belum potong apa tuh listrik air. Ini. Ini dulu ya. Kalau di Indonesia kita tuh nganggur nggak punya duit. Bisa sama ya? Pengangguran alhamdulillah. Kerjanya di masjid. Itu yang udah nikah Inoval. Iya. Yeah. Sama Mayanto. Iya, Mayanto. Kalau malam Yanti. Malam. Ini kalau Bian sama Fajar belum ya? Belum. Sagas Temas Mada. Lagi loading. Lagi loading di atas mulu. Justru yang kasihan tuh yang udah nikah. Kenapa, Pak? Enggak bisa jadi. Apalagi udah punya anak. Apalagi punya anak. Aduh. Lagi hamil. Nih, sama bapak yang dulu. Masya Allah. Udah ngerasain ya. Muslim. Yes. Itu kembar ya? Udah malam, pulang dulu ya. Oke. Okay. Terima kasih. Jangan lupa. Hari ini pulang dulu ya. Udah malam. Kasihan ganggu. Bertamu malam-malam ini. Oke, terima kasih. Kapan lagi? Terima kasih udah ganggu ya. Tapi sekarang dong di SPK. Asis dari mana ini? Dari Anjur. Nanti dari Anjur. Lesti dong. Pijora. Sekarang tanah Betura ini. Betura. Jadi Lampung. Jangan lupa subscribe guys. Tahu jalan pulangnya? Enggak tahu sebenarnya mah.